Baik, terima kasih rakan setegas kita, Nur Hayatul dan juga Nur Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada Auda yang sentiasa menyaksikan kami di Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Temburong. Edisinya pada hari ini 26 Jamadil Awal 1446 Hijrah bersamaan dengan 28 November 2024 Masihi. Seperti biasa, diharapkan agar Auda sentiasa di dalam keadaan sehat walafiat hendaknya dan didoakan agar segala perancangan yang Auda rancangkan pada hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah Auda, sebelum kita menyaksikan bahan visual, ingin juga disampaikan satu bahan informasi, iaitu ingin dimaklumkan bahawa kempen Derma Darah akan diadakan pada 1 Disember 2024 yang akan mengambil tempat di Balai Raya OKS Haji Tuba, Kampung Senukoh, Mukim Labu Temburong. Baiklah Auda, sekarang kita akan teruskan sahaja menyaksikan bahan visual yang akan disampaikan oleh rakan setugas kita edisinya pada hari ini bersama rakan setugas kita Siti Izawati. Jadi mari kita saksikan bersama. Program Khidmat Bakti Negara atau singkatannya PKBN adalah sebuah aspirasi kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan menjadi suatu keperluan bagi negara untuk melahirkan belia cemerlang. Ianya selaras dengan matlamat dasar belia negara untuk mewujudkan belia yang lebih bertanggungjawab dan berdisiplin. Sehubungan dengan itu, baru-baru ini telah pun diadakan Majlis Pelancaran Program Khidmat Bakti Negara Pengambilan ke-13 yang telah pun berlangsung di Dewan Kuliah Program Khidmat Bakti Negara. Acara dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Meja Besara Haji Muhammad bin Dolah, pemangku pengarah Khidmat Bakti Negara selaku pengerusi majlis. Bahagian Khidmat Bakti Negara secara berterusan akan sentiasa meneliti dan menambah baik kurikulum latihan yang dihasratkan untuk meningkatkan kefahaman hidup beragama, semangat patriotisme, kesukarelawanan dan memupuk rasa dan cintakan perpaduan khususnya dalam kalangan para pelatih PKBN. Elemen-elemen tersebut adalah sangat penting dalam pembentukan generasi belia yang memiliki jati diri yang tinggi dan semangat yang tidak mudah luntur dalam sentiasa bersedia untuk memberikan khidmat bakti kepada agama, bangsa dan negara. Di samping itu, para pelatih PKBN juga dihasratkan akan dapat menjadi belia yang bersifat pemudulian dan prihatin terhadap segenap lapisan masyarakat, terutama golongan-golongan yang memerlukan bantuan dan sokongan, dalam sama-sama membantu mewujudkan satu komuniti yang inklusif, bersepadu dan mempunyai semangat kekitaan. Acara diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan dan melancarkan peresmian program Khidmat Bakti Negara Pengambilan ke-13 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku tetamu kehormat majlis. Ramba saya turut menyeru kepada para pelatih PKBN khususnya pengambilan ke-13 ini agar dapat menjadikan program ini sebagai wadah untuk mengukuhkan jati diri, meningkatkan daya ketahanan dan kemampuan fizikal, mental serta emosional sehingga dapat mencapai pola pemikiran yang lebih matang dan holistik serta berkemahiran tinggi agar mampu menjadi belia Brunei yang berkarih, berjarih dan belurih. Di samping itu, para pelatih adalah diharap agar terus memanfaatkan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang ditimba dalam kehidupan seharian setelah selesai latihan nanti.
majlis diteruskan dengan persembahan daripada para pelatih PKBN pengambilan ke-13, lafaz ikrar dan lagu sedia berbakti. Alhamdulillah, pada tahun ini pembaharuan terhadap syarat-syarat kemasukan pelatih Pegawai Hikmat Bakti Negara adalah dengan memperketat menghadkan lingkungan BMI daripada 17.0 hingga 34.9 sahaja, dan itu adalah seperti mana yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan. Pada tahun ini, kelainan bagi PKBN pengambilan ke-13 ini adalah majlis, bukan sahaja majlis pancaran Pegawai Hikmat Bakti Negara pengambilan ke-13, namun ianya diselajurkan dengan majlis penyampaian sijil program Train the Trainers Siri 1, yang di mana para alumni PKBN yang terpilih telah lulus di dalam bidang kemahiran kawat dan di dalam bidang kemahiran latihan jasmani untuk menjadi jurulatih bahagian Hikmat Bakti Negara. Harapan bagi program Hikmat Bakti Negara pengambilan ke-13 ini adalah di mana para pelatih akan dapat mengadaptasi latihan program Hikmat Bakti Negara dengan lebih efektif, efisien, baik, selamat dan sempurna dengan adanya pelbagai inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan, termasuk preconditioning dan injury management program, di mana selama 2 minggu pertama latihan program Hikmat Bakti Negara, para pelatih telah diasingkan mengikut 2 kategori, iaitu kategori pertama adalah bagi orang-orang yang fit, dan yang kedua adalah kategori kedua adalah bagi kategori yang memerlukan lebih masa untuk mengadaptasi latihan PKBN. Biarpun terpaksa berpisah selama 103 hari dari keluarga, namun program ini akan mengajarkan mereka banyak nilai-nilai positif, terutama dari segi disiplin diri, dan melahirkan sifat mandiri ke dalam diri para belia sepanjang berada di kem latihan PKBN. Alhamdulillah, saya merasa sangat gembira kerana terpilih untuk memasuki program Hikmat Bakti Negara kali ke-13, dan saya merasa sangat bersyukurlah kerana terpilih. Yang ingin saya capaikan selama menduduki di program ini ialah saya ingin membanggakan ibu bapa saya, ingin menjadi seorang yang berdisiplin dan berguna untuk masa yang akan datang. Pertama sekali, saya sangat bersyukur dan berasa sangat gembira kerana terpilih sebagai salah seorang daripada pelatih program Hikmat Bakti Negara ini. InsyaAllah setelah tamat nanti, yang ingin saya capaikan ialah meningkatkan skill berkomunikasi, menguatkan ketahanan dari segi fizikal dan mental, dan membaguskan lagi disiplin saya lah. Dengan adanya PKBN, mereka akan diasuh dan didedahkan dengan kerja kemasyarakatan dan semangat keusahawanan untuk menjadikan mereka sebagai individu dan golongan yang prihatin akan kebajikan dan kesejahteraan masyarakat sekeliling, di samping mempunyai keyakinan diri, semangat berdikari dan berusaha gigih bagi mencapai kecemerlangan dalam kehidupan.